عن ابن عباس رضي الله عنهما. Kenapa kita baca رضي الله عنهما؟ Sebab merujuk kepada Al-Abbas dan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar merujuk kepada Sayyiduna Ibnu Umar dan bapaknya Umar. Jadi Ibnu Abbas ni orangnya lembut sangat, Masya Allah. Ibnu Umar orang yang tegas. Kenapa? Jawapannya mudah saja. Sebab anak mewarisi bapa. Ibnu Umar anak siapa? Anak Sayyidina Umar. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Kerana ketegasan Sayyidina Umar sampai Nabi mengatakan dia layak untuk pegang jadi Nabi. Bukan bengis, tapi nak jadi Nabi mesti ada kewibawaan. Laukana nabiyun min ummati, laukana nabiyun min ba'di lakana Umaru. Kalaulah ada Nabi lepasku, maka orang itu adalah Umar. Dan riwayat menyebutkan Umar ini Masya Allah tingginya 3 meter tinggi Sayyidina Umar. Tinggi pintu itu Masya Allah 3 meter. Kekuatan Sayyiduna Ali, kalau beliau ambil pedang dan cantas dengan sekali cantas, akan boleh menumbangkan kepala orang yang ketiga. Kalau ada 3 orang yang bersusun, cantas sekali libas, kuatnya Sayyiduna Ali ini, pedangnya akan sampai orang yang ketiga dan beheaded, jatuh ke bawah kepala. Sayyiduna Umar, 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali cantas. Allahu Akbar. Masya-Allah. Kuatnya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Entah bayangkan angkat yang angkat pedang Sayyidina Umar 3 orang. Amir, Hafiz dengan Adli. Belum tentu dapat angkat sebab orang Arab besar-besar badan. Masya-Allah. Angkat pedang dia saja. Entah bayangkan. Syaitan pun takut dengan Umar. Ini kan pula orang, masya-Allah. Dahsyat. Ibnu Abbas ni lembut, Masya Allah. Ibnu Umar tegas macam bapaknya. Sebab itu dalam fiqah disebut syiddatu ibnu Abbas, syiddatu ibnu Umar wa rukhasu ibnu Abbas. Tegasnya Ibnu Umar dan lembutnya Ibnu Abbas. Dua-dua perlu. Jangan lembut sangat sampai orang panggil softest. Jadi dipermainkan orang, ataupun bengis sangat tidak boleh. Sebab law kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau kamu keras sangat-sangat, saya lari orang daripadamu. Nah, kita ketika tegas, tegas. Ketika lembut, kita lembut.